dalam beberapa hari ini memang kita sempat kurang ya, tetapi ketika ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga, kantor, komunitas seperti ini, insya Allah juga ini salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut. Banyak peserta yang ikut dan semuanya apakah dari pramuka sendiri? Ya, kita targetkan 100-150 dari anggota gerakan pramuka. Nama anggota pramuka ini kan luas, bisa saja dari peserta didik, juga bisa juga dari orang dewasa. Nah, saya kira mudah-mudahan bisa terpenuhi target-target ini, sehingga ini juga akan membantu ya terhadap kekurangan atau semacam apa bank darah di sini selalu tersedia. Artinya setiap keperluan itu selalu ada. Ya, untuk dalam beberapa hari ini memang kita sempat kurang ya, tetapi ketika ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga, kantor, komunitas seperti ini, insya Allah juga ini salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut. Memang fluktuatif, ada kalanya kebutuhannya tinggi, kadang juga rendah, tetapi rata-rata 80-100 kantong per hari yang harus kita